Yo guys, ini gue mau ngasih tau ke kalian. Ini gue bikin atau ngejual untuk handmade dari rak Hot Wheels. Ini ada 10 slot ya, 2x5. Untuk dimensinya per slotnya itu 9x4,5 cm sama 4,5 cm ya. Jadi bisa lebih gede. Untuk ukuran Jeep ini masih lebih muat ya. Dan untuk di bagian atasnya ini juga bolongin, bisa nanti kalian tempel di tembok. Untuk pembelian bisa kalian kunjungi langsung di Instagram. Instagramnya unbox_sale ya, nanti di situ sudah terbajang. Untuk harganya dimulai dari 80.000 saja. Oke. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau sedikit ngeliatin ya hasil huntingan gue itu untuk mencari flying custom seri terbaru. Dan memang banyak orang banget yang ngincer itu si flying custom Datsun Joy. Jujur gue sampai kemana-mana pun gak dapet. Jadi ya ini dia nih hasil tangkapan gue. Gue liatin videonya. Ya guys, nih disisain satu doang nih flying custom. Ini ada ini sama ini. Udah lah, ini fokusin aja kita ya, cari. Oke, dapet satu. Ya guys, jadi ini dia nih hasil hunting singkat gue tadi ke beberapa Indomaret. Yang gue dapetin nih Sun Skyline, yang atas nih warna biru, sama yang Volkswagen Squareback. Untuk Datsunnya pun juga sudah menghilang guys. Ini gue udah nyari di Alphamidi kemarin-kemarin, juga udah telat diambil sama orang. Dan tadi malam itu baru Indomaret juga masuk ya. Tadi Indomaret semalam masuk. Dan gue ngecek tadi pagi udah gak ada cuy. Datsunnya sudah diambil sama orang. Gila, gercep-gercep ya. Hunter Cibubur tuh gila. Keren. Oke, mungkin ini dulu nih yang bisa gue serok. Nanti gue review di rumah ya. Oke. Nah, ini dia guys. Gue dapat 2 seri flying custom. Ini ada si Sun Skyline yang warna biru sama custom Volkswagen yang warna kuning ini guys. Nah, menurut gua sih untuk dari castingan ini tuh sebenarnya biasa aja ya, nggak terlalu istimewa atau bagaimana. Karena untuk yang flying custom yang Datsun sendiri yang warna orange itu pertama kali dijual bisa mencapai 500.000 guys, 500.000 ya harganya. Dan itu fantastis banget gila. Untuk di harga gantungan ini di 54.900 atau 55.000 ya. Naik 5.000. Jadi sebelumnya kan 50.000. Nah, untuk si Nissan Skyline ini, nah ini kita lihat lagi nih untuk detailnya. Gua rasa sih nggak ada yang istimewa ya untuk si Nissan Skyline ini, karena emang di kartnya aja yang bagus gitu, warna putih. Dan ya seperti Hot Wheels yang harga 50 ribuan itu ya pokoknya. Ini bisa kalian lihat. Nah, untuk kedua ini nanti salah satunya bakal gua lus. Ini yang si custom Volkswagen aja nih nanti yang bakal gua lus. Nanti kita lihat ya detailnya seperti apa nih. Ini ada berapa macam nih? Ada 8 jenis ya di seri flying custom ini. Ini bisa kalian lihat di belakangnya. Ini ada Nissan Skyline yang pertama, kemudian ada custom Chevy yang ini warna merah ya kalau nggak salah, dan ketiga ini ada Copo Camaro, kemudian ada T-Bird ini warna pink, kemudian ada Volkswagen Squareback ini yang warna kuning, kemudian ada di Audacious nih yang warna ungu ya, warna ungu, kemudian ada si tahun 68 Nova ini kalau nggak salah warna apa ini guys, gue lupa nih, hijau ya, warna hijau, kemudian si Datsun 510 yang fenomenal guys. Aduh, sebenarnya gue sempet nyari-nyari di beberapa Indomaret dan Alphamidi nggak gue rekam, jadi sedapatnya aja nih. Nah ini dapatnya ini dua ini nih. Ini emang item ini nggak banyak banget yang nyari, cuman ya kalau dapat ya ambil, syukur, dilepas juga enggak gak apa-apa gitu kan. Oke, langsung aja kita lihat detailnya seperti apa, karena ini kartnya juga gak begitu bagus. Langsung mau gue lus. Ini mungkin gue simpen di gantungan aja nih, karena bagus untuk si kartnya warna putih, gue suka. Sama si versi 52 tahun ya, anniversary itu warnanya putih bagus.
Oke, langsung aja kita buka guys untuk si custom tahun 69 Volkswagen Squareback. Nah, ini dia guys. Nah, ya jadi ini dia guys detailnya ya biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana gitu kan. Tuh bisa kalian lihat juga tuh di sini. Di sini ada tulisan Hot Wheels di kaca belakangnya. Kemudian ada warna hitam juga di bagian hood depan, atas juga sebagian. Di sini ada garis warna putih, warna hitam. Kemudian udah gitu dong untuk detail lampu, nggak ada, kosong, belakang juga kosong, nggak ada. Base plastik biasa banget. Cuman emang gue pengen banget punya satu itu ya, si Datsun 510 ini, karena gue penasaran gitu warnanya seperti apa, detailnya kayak apa, juga kurang detail juga kan ya untuk lampu kalau nggak salah, depan sama belakangnya itu nggak ada. Dan untuk base-nya juga base plastik gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti kedepannya bakalan banjir ya, jadi kalian yang bisa, yang belum dapat nih bisa dapat, ataupun yang udah dapat nanti tulis di kolom komen ya, dapatnya di mana, dapatnya berapa, tulis aja di bawah, kita sharing. Oke, okay? Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.